Silakan Kak Deja. Hello. Kak Deja Mall. Wow. Assalamualaikum. Apa khabar? Selamat pagi. Silakan. Asmara ini. Okay, jangan okay, ada dulu. Dari tadi. Stop for excited. Jumpa Kak Deja ini. Alright, Kak Deja, how are you? Alhamdulillah, sihat. Hari ini okay dah breakfast? Ada. Suara power pagi-pagi. Itu orang lama. Orang lama dia tak ada alasan untuk suara dia tak power. Bangun tidur, sebelum tidur, tengah hari dah makan, tak makan. Ni ada. Pas Kak Deja. Alright. Kak Deja, you're back. Ya, yeah, I'm back. Yeah. 12 tahun ya, rasanya selepas menghilang. Selepas 12 tahun, Alhamdulillah. Oh, 12 tahun, lama yeah. tu. Dan kali ini ramai yang rasa, oh, terubat, rindu dengan lagu yang terbaru, Menepis, Menepis Rawan. Jadi, nak juga tanya, apa yang ditepis tu? Oh, ditepis. Sebenarnya, Rawan ni is about your life, past life lah kan. Okay. You derita, you kesakitan, kepedihan, macam itulah, Rawan. So, kita kena tepis lah, sakit-sakit tu semualah. So, ini kira macam lagu untuk bagi mereka yang nak move on lah. Oh yes, ya. Yeah. Sebab lagu ni sebenarnya kisah hidup saya, saya abadikan dalam satu lirik. Saya ceritakan dengan Fitri dengan Asfan, iaitu producer saya, Asfan dan Fitri. Lepas tu saya cakap dengan diorang lah macam ni. Sebenarnya ada dua tiga yang saya apa nama tu saya ubah dalam dalam lirik liriknya. Ni. Sebab saya sepatutnya kalau kita sedih, kalau kita menderita, kita kena apa nama tu mengadu kepada Yang Esa sebenarnya. So right the end of the lyrics dia kembali kepada Yang Esa. Okey. Jadi memang kalau kita dengar tu dia punya touch dia tu masih sama dengan lagu-lagu sebelum ni. Memang Kak Deja kita tahu itulah dia lagu ballad. Tapi suara tak banyak berubah. Kiranya bila tampil pada tahun ini, adakah Kak Deja rasa ini adalah tahun yang paling sesuai lah? Maksudnya kita lupakan benda yang lama. Aku rasa aku dah kuat 2019. Yes. Yeah, I think this is the right year for me. Bukan itu sahaja sebab kata orang bila kita dah move on, we need something to isi ke lapangan itu. So ini juga merupakan music video yang baru keluar March yang lalu ya? Yeah, music video. So mungkin boleh konsep apa yang ingin dibawa melalui music video ini? Ini sebenarnya konsep dia kita tak nak terlalu ni sangat dekat studio kan. Sekarang dia banyak orang shoot kat studio. Yeah. So saya sebenarnya nak mencari ketenangan di sini. Di sungai. Bukan sungai dia, lah, itu tasik lah. Tak boleh bezakan ke tasik dengan sungai. So dekat tepi tasik, you kena apa nama tu mencari ketenangan sebenarnya. Betul. Lepas tu you mengadu pada yang tak ada orang lain. The greatest, the glory, the one and only is Yang Esa je. Yeah. Betul. Okay. Berbalik kepada tadi Kak Deja ada sebut, ini merupakan lagu yang dikompos oleh Asfan dan juga lirik dia oleh Ahmad Fetri tau. Yeah. Host Malaysia hari ini sendiri. So macam mana kolaborasi itu boleh berlaku? Sebenarnya saya pun tak tahu juga sebab saya inginkan kata orang inginkan kelainan daripada yang dulu sebab masih mengekalkan genre yang lama tapi mengekalkan vokal dan apa nama tu emotion dalam tu. So maksudnya lirik tu adakah 100% Ahmad Fetri yang buat ke atau Kak Deja pun ada juga contribute? Saya ubah saja sikit-sikit. Dah sikit aja. Tak banyak. Sebenarnya kata orang dalam 10% lah ubahan tu, tak banyak. So Fitri pun okeylah dia kata. Sebab yang dia buat nak kembali kepada orang tu balik, saya tak ada. I don't want. So kita kena kembali, kita kena menyerah diri kita kepada yang satunya iaitu Yang Esa. But I like that idea. I really like that. You see? No. If you want to move on, you cannot go back to the same story again. You know what I mean? It's gonna be the same thing all over again, you guys. Kita biarkan dia lepas. Okey dah okey. Okey dah buas kembali semula. Tapi saya setuju. Apapun anda berlaku, apa-apa anda lalui, kena kembali ke Yang Maha Esa. Yeah. Okay. Whatever that we're doing. Okay, Mohan. Betul, alright. Jadi, I faham perasaan tu. I faham perasaan Kak okay. Deja. Jadi, ni, kalau kita tengok dekat Instagram Kak Deja sendiri, dia ada kembara amal yang telah pun dibuat. Oh, kembara amal adventure. Saya rasa dia macam, bila dah move on, kita ada keluar single baru, kita buat lagi aktiviti yang berkaitan dengan benda-benda amal. Ya, saya sekarang, sebab itu dah 2 tahun saya buat sebenarnya dengan kembara amal venture, iaitu founder dia is Dr. Azu Syahdan dan saya co-founder dia sendiri. Lepas tu kita buat, kita tolong anak yatim, ibu tunggal, kita apa nama tu tolong orang asli, orang miskin lah. And then lepas tu kita teach ibu tunggal how to be entrepreneur at home. Kadang-kadang dia orang
dia orang ada anak kecil, tak ada orang nak jaga. Betul. So dia boleh buat bisnes kat rumah saja. Wow. How to market the business at home. Macam tu. Okay. Ini jual kek lapis ke? Bukan kek lapis saja, banyak macam. Banyak macam lah. Kek lapis masih okey. Okey lagi. Kek lapis sebenarnya masih dekat Kuang sekarang. Saya ada dekat Kuang untuk menolong anak terata, anak yatim teratak Cik Dah. The more you buy kek lapis sekarang, the more you give to charity. Yes, so maksudnya saya nak cakap lah, Kak Reja dia datang ni bukan datang saja-saja, dia datang with a bam. Yeah, I like that. It's all about woman empowerment right now. Don't worry, guys. Akan pergi beli. Dia selalu cakap, kita akan support. It's not about that. Kita sentiasa kena menyokong sama sendiri. Betul. Kan? Sesuatu yang, tapi kalau kita tengok, adakah Kak Reja sekarang memang officially duduk kat KL, dah tak balik Sarawak lagi? Memang saya duduk kat KL dah 20 lebih tahun ni. You guys. Manalah tahu dulu, ulang-alik ambil kek lapis daripada sana ke? Datang tak balik. Ada, I buat sendiri. Yes, kena cuba buat sendiri. Tangan dia tengok tangan halus. Siapa lah kek lapis dia? Dia yang tak tahu. Alright, Kak Deja. So sekarang ni dah keluar dengan single Menepi Sarawak. So adakah Pemirat Pinang akan mendengar single seterusnya? Ya, insyaAllah kalau sebab kita nak promote yang ini dulu. Okey. Sampai baru. Ada surprise lagi nanti insyaAllah lepas raya ada surprise. Surprise tunggu tau. Bagilah hint sikit. Tak boleh. Jadi saya ada satu soalan lah. Dah kebetulan Kak Deja memang betul-betul bersedia untuk masuk dalam industri ni. Kalau diberi offer untuk masuk dalam sebuah pertandingan nyanyian melibatkan hati lama, adakah Kak Deja akan masuk? Yes, sebab kita tahu suara suka tak je soalan macam tu. Package kita dah ada dah tu. InsyaAllah kalau kata orang, kalau ada masa, kalau orang menjemput saya, apa salahnya? Itu sebenarnya nak mengubat hati peminat. Sebab peminat saya yang selalu berdoa untuk saya, keluarga saya dan rakan-rakan saya. Selalu berdoa untuk saya, move on untuk saya, untuk kekuatan saya. Without peminat saya, without my family, my friend, I'm not going to be here talking with you. Betul. So sampai kita doakan, sama-sama kita nantikan. Yes. So maksudnya akan ada album. InsyaAllah, yes. Itu kejutan. Tapi selepas raya ni insyaAllah saya ada showcase. Showcase dulu. Okay. Showcase dulu. So dia ada showcase single. Kita. Dia dah standby dah semua. So single, lepas tu showcase, lepas tu surprise. Sebab kita nak mengembalikan dia jamus yang dulu. Betul. Nostalgia. But stronger, of wiser. Exactly. I like that. That's what I like. Okay. Jadi untuk anda, itu dia, sekali lagi Instagramnya Kak Deja yang rindu dengan Kak, nak order kek, nak sekali nak DM join ke kembara. Go to Deja Mos Kek Lapis, Project Amal, okay? Dekat IG ataupun FB saya. Jangan lupa, okay? Kek Lapis Deja Mos, Project Amal, pergi to my IG atau my FB, ya? Yeah? Alright. Dan kepada anda, jangan lupa untuk follow dan jangan lupa untuk tonton music video terkini Menepis Rawan. Anda kena support sebab saya dengar lagu ni memang sesuai sangat orang untuk yang nak move on tu. Tolong sokong artis kita yang buat comeback, kerana kalau sebelum ni asyik tanya mana dia Jamos, ni dia datang support. Okay. Yes. Tapi saya rindu sangat dan dengar lagu Asmara ini. Kejap lagi saya nyanyi lagu Asmara ini. InsyaAllah. Saya nyanyi tadi tak terubat rindu ke? Tak, dia makin lagi rasa macam sedih. Okay, fine. Okay, kita lagi Kak Reja akan menyanyi sekali lagi untuk anda. Tapi kami nak beritahu kepada anda, jangan lupa untuk menyaksikan ini Super Bintang Mencari Bintang ya. 2019 yang akan anda dapat saksikan pada hari Ahad ini, iaitu besok. Dan final, ini adalah final. Wow. Jadi siapakah di antara 5 pelawak ini bersama dengan bintang yang akan mendapat ataupun menangi RM100,000? Wow. Jangan lupa datang, dan anda boleh datang kerana masuk adalah percuma. Datang awal di Plaza Alam Sentral Shah Alam, bermula 9 malam live di TV3, tapi anda boleh datang awal pukul 8 atau pukul 7. Jadi sokonglah semua pelawak-pelawak yang anda rindu, yang anda sayang ya, antara Aceh, Syuk, antara Ciwan, Mamat Putih, siapakah di antara mereka dengan Zarif Zero, siapakah di antara mereka yang akan dinobatkan juara Super Mencari Bintang bersama Bintang. Yes. Bila esok besok. Esok. Jadi kepada anda yang nak datang tu bolehlah, sebab masuk adalah percuma. Okay. Alright, kepada anda yang sangat-sangat merindui Kak Deja untuk mendengar dia mendendangkan lagu Asmara ini, tak apa, kita akan bawakan Kak Deja dengan lagunya Asmara Ini. Let's go. Para ini sudahlah. Jangan ada dosa. Uh-huh.
Berkaliku yang beralah, kesabaran tiada pernah aku batasi. Tapi jangan hilangkan rasa percaya, kesetiaan ku kasih. Untuk mendapatkan bahagia, aku coba hilangkan rasa cemburu hati. Moga kasih akan kekal selamanya, menyenangkan.